familiar dengan pohon kelapa atau kokos? Hanya mengonsumsi daging buahnya yang putih dan memanfaatkan santannya? Lalu bagaimana dengan batok, serabut buah, dan bagian lainnya? Padahal pohon kelapa atau kokos nucifera ini terkenal dengan pohon serbaguna karena semua bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan. Potensi kelapa di Indonesia ada di daerah pesisir Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Namun upaya pemanfaatan kelapa hingga kini masih belum optimal. Kelapa hanya diolah menjadi produk pangan seperti buahnya, santan, dan minyak yang masih kalah pamor dengan minyak kelapa sawit. Namun lain halnya dengan yang dilakukan oleh Arif Nugroho, pemenang ajang E-Idea British Council. Ia mengolah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu menjadi kokomes. Kokomes adalah jaring dari bahan sabut kelapa yang dapat digunakan untuk menyelimuti tanah bekas tambang. Cara membuatnya, sabut kelapa dipilin dengan alat hingga membentuk tali. Lalu tali tersebut dianyam hingga menyerupai jaring. Setelah itu tinggal digulung untuk memudahkan pengangkutan. Produk kokomes ini biasa digunakan untuk upaya reklamasi lahan tambang. Lahan bekas tambang biasanya rawan longsor. Kokomes berfungsi sebagai penahan longsor sekaligus media tanam. Kokomes tidak meninggalkan limbah karena terbuat dari 100% sabut kelapa. Beda halnya dengan jaring yang biasa digunakan berbahan dasar plastik rafia. Kokomes, pilinan sabut kelapa, jalinan jaring penyelamat alami, longsor tanah.